Jumpa lagi di Pak Ji Channel. Ini saya ada di tikungan. Naik sekali. Itu kawan sedang meliput. Wah, mantap sekali. Sayang, saat ini agak kabut dan gelap. Ketok gunung. Waduh, mantap sekali kawan. Kita lihat saja sepedanya naik dan menggok. Oh ini mas, Sakit Budi mas. Oh, keluar Lamongan. Berita Budi nih, langsung apa? Oke oke. Nambah konten YouTube mas. Konten YouTube. Jalan naik belok ini susah nih. Sakit Budi mas? Mereka DP. Oh, keluar Lamongan. Lamongan. Oke. Lagi ini. Jalan-jalan. Jalan-jalan nih. Jalan sama masnya ini. Tasik sekolah mas? Apa? Tasik sekolah nih. Tasik sekolah pak. Ini lagi cuti nahan ini ya. Menunggu buka puasa. Oh, udah apa-apa, sama-sama. Mohon maaf. Udah apa-apa, ini sedang lagi liputan. Ya, Pak. Bisa dicek mas, nanti kalau ada bisa apa, di. Apa, Pak? Ini tulisannya. Sukorami. LM ya. Wah, bisa. Kapan banyak sini? Ini. Kenapa sepedanya mas? Rantainya putus pak. Naiknya menanjak. Iya. Nah ini mas sedang. Ada kendala sepedanya ini. Mantap jalannya sekali kawan. Ini pertanyaan. Kenapa mas? Apa? Kenapa nih sudah? Betul nono pak. Oh oke. Saya ngerti kan. Malang. Malang ya gue. Keluar Lamongan. Oh oke. Malangnya Budi kan? Pakai saji. Pakai saji. Anak kulo ten kecamatan Tajinan mas. Kulo Tajinan itu ngandang. Ten sebelah pas SMK 10. Niku napa nabi ini? Penemuan pemandian kuno nih mas. Ngapa nggo? Oh oke oke. Celak nggih? Nggih. Kulo kan arah Kanjuruan. Oh nggih nggih. Oh ten meh pot nggih. Masih Malang mah ya. Pakai saji. Hampir kita buka sih. Mantap sekali. Ayo jelas nih. Kenapa nenek harus jelas lagi? Ini posisi kita ini di jalan yang sangat menikung. Ini sebenarnya sayangnya ini kalau pas nggak ada mendung ini sebenarnya pemandangan sangat indah sekali. Indah sekali. Eksotis ini. Sayangnya ini kita nggak bisa lihat apa karena di sini ada mendung itu. Tapi ini bahaya sekali jalan macam ini. Iya, memang ini harus hati-hati. Kayak di Bali sama macam ini, Pak. Ini semacam. Tapi bahaya inilah di Padang ini. Di Padang. Di Padang. Situ Jolawi gitu. Oh, gitu, gitu sekali. Ini kalau trek besar ini enggak bisa nih. Ini banyak pemuda-pemuda sedang menikmati pemandangannya ini. Banyak ini supnya. Oke, siap, siap. Oke, ya. Oke. Kapan di Malang? Yeah. Betul betul. Oke oke. Nah, ini kita ketemu kawan-kawan sedang wisata ini. Belum otomotif wisata atau wisata? Itu ada menanjak naik. Oke mas, lanjut mas ge. Iya. Oh, yeah. Bisa dicek nanti. Yeah. Wah, gelap sekali pandangannya. Moga. Ya. Mantap lagi. Wah, mantap sekali. Kita menggas-menggas saja. Menggas-menggas ini. Masya Allah. Din. Beliau dah wih.
kebetulan banyu tape. Dan oh, karena ini saya baru kali ini melintas, maka saya nggak berani ke Gigi Dua. Iya, belum begitu biasa ya. Lebih baik Gigi Dua saja untuk cek nanti seperti apa medannya, kan nggak ngerti. Iya, belum tahu medan ini. Iya. Soalnya medan jauh sekali medan itu. Oh, ternyata biasa itu sebenarnya. Apa? Dua kuat tadi. Oh, waspada lah. Oke, mari dulu. Kita lanjut lagi jalannya ini. Menanjak dan menikung. Tapi tidak begitu menenggok ini. Cuma sedikit belok sedikit. Yang suka menikung itu yang anak-anak muda itu. Oh, itu yang menikang nikung itu. Terus nyala dari sebelah kiri. Oh, itu lawan longsor ini ya. Ini. Tadi ada ini. Oh, wah. Kita ada di atas bukit ini. Bukan bukit, itu jurang. Oh, kita yang bisa. Waduh, ada penampakan apa ini? Ada penungguan itu yang kita tuntalkan itu. Kita bisa tuntalkan itu ya. Di sini harus bergantian. Yo. Kasih sedikit, sedikit ya. Oke, tidak apa-apa, bagus. Sedikit uang. Ya. Oke. Ini bukannya melecehkan ini 1.000 itu. Ya, itu kita kasih uang. Wah, itu sama mantap. Terima kasih. Wah, mantap sekali kawan. Oh, ini jalannya kok makin kecil jalannya kawan? Kita menggunakan trompet itu ya. Kok makin kecil jalannya? Kok enggak halus? Loh, Malang Batu cuma 23 kilo. Jadi cedek ya. Cedek tapi jauh. Wah, duh, menantang sekali. Pemandangannya elok. Dan apa namanya? Ya itu banyu yang miris sekali. Kanan kiri kita juga. Woi, mantap kawan. Masya Allah, jalannya begitu indah dan menawan. Di sini banyak batu-batu andesit katanya Pak Ubed itu. Lagu sekali sayangnya. Mendung, suasananya mendung dan gelap pekat. Bukan mendung, Pak. Oh, bukan. Oh, kabut. Kabut. Oh, kabut asap tipis menyelimuti hutan pacet ini. Oke, kawan. Kita hati-hati saja. Menunggu apa yang kita tunggu. Ada mobil lagi. Nah, ini saya mau menyeting kawan yang sudah payah. Kalau sudah di sini pasti akan hutang-hutang itu hilang. Hilang semua. Karena kita di kawasan hutang. Di kawasan hutang. Tidak ada yang menagih hutang. Ya, aman kita itu ya. Kita sudah di sini aja aman. Sudah. Makanya. Itu memang jangan salah pengertian. Kalau ya, orang daerah Manado, ya, daerah Sulawesi Utara sana, dia untuk mengatakan hutan itu ada ditambahi G, jadi hutang. Hutang. Makanya saya lagi ada di kebon, itu bukan kebon tapi kebong. Kebong. Wah, ini dia. Apa? Yang oh iya. Kita cari-cari tadi. Kita lihat bedes. Masya Allah, bagus sekali kawan. Ada bedes makan tomat. Ayo kawan, nggak apa-apa, kita family. Nah, halo. Halo kawan. Enggak apa-apa, ayo makan sekali. Mantap. Langsung juga sih. Oke. Wah, enak kawan ya. Wah, mantap ya, kasih dikit. Jangan takut. Saya punya kawan kamu. Wah, mantap kawan sekali. Ada pemandangan yang tanpa biaya ini kawan. Nanti. Oh, itu kecil itu. Aduh anak sekali. Jadi kawan-kawan yang punya buah-buah bosok, bagus. Bisa dimakankan kepada ini. Mantap sekali. Oke, itu ada nanti. Kok cilik-cilik ya? Tak edek nanti. Ini cilik-cilik ya? Oh, pas gak ngeduk ya? Iya, gak ngerayah apa enggak? Ya, nah itu barangnya masih yang dikerayah. Ngundang aku mudun kok ngeroyok. Aja di, aja di. Jangan. Bahaya nanti. Wis nokos tok nyangkeng iki. Nah, ini. Ya, mantap sekali kawan. Oke, sudah. Selamat menikmati kawan. Oke kawan, selamat datang. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Ah, ini bu enak sekali. Oke, banyak sekali bedes. Wah. Oke, cukup sekian, sudah 10 menit lebih. Oke.